pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Penting udah sarapan dulu. Pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Bahwasanya pelaku inisial AHT dan korban adalah inisial HS. Di sini pelaku melakukan penikaman terhadap korban, yang dimana korban adalah istri dari pelaku, pada saat korban sedang melakukan live di Facebook, karaoke di Facebook. Motif pembunuhannya apa sih, Bang? Ya, bisa kami jelaskan di sini motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Penting udah sarapan dulu. Nggak mau, Pak.
kampung mati ini gitu. Bahwasanya pelaku inisial AHT dan korban adalah inisial HS. Di sini pelaku melakukan penikaman terhadap korban, yang di mana korban adalah istri dari pelaku, pada saat korban sedang melakukan live di Facebook, karaoke di Facebook. Motif pembunuhannya apa sih, Bang? Ya, bisa kami jelaskan di sini motifnya ada. Kamu masih ini gitu.